Mengabadikan momen itu amat menyenangkan. Itu yang dilakukan para pengintip di belakang jendela bidik kamera foto. Serunya lagi, sebagian dari mereka bekerja saat yang lain menikmati pertunjukan di atas panggung. Siapa mereka? Ini komunitas Stage ID gue nih? Iya. Oh iya, iya. Nggak lihat. Halo, David. Oke guys, ini gue mau nanya nih. Kalian ini dulunya emang sempat ini ya, kayak satu kerjaan itu di musik majalah, terus bikin jadi komunitas, atau bukan? Bisa ini nggak ceritain awalnya Stage ID itu gimana? Jadi itu dulu awalnya itu kita beda-beda media dulu, gitu. Jadi dari majalah ini, gitu. Sampai akhirnya setelah konser, biasanya abis kita ngeliput, kita nongkrong lah, gitu. Ya waktu itu, kalau dari pelopornya sih itu ada sekitar 20 orang lah waktu itu. Wow. Macam-macam dari pelopornya. 20 orang. Jadi dari kita sering nongkrong, terus kita kepikiran untuk buat komunitas. Kan kayaknya fotografer panggung belum ada nih komunitasnya nih, akhirnya dibuat. Jadi namanya SSID gitu. Kayak gitu sih, itu tahun 2011 waktu itu. Nah, bisa ini gak sih? Ceritain perbedaannya antara stage photography sama fotografi lainnya. Apa yang beda? Apakah misalnya kameranya yang khusus yang mesti low light? Karena kan biasanya gelap-gelap tuh. Atau ada settingan-settingan yang beda? Sebenarnya kalau perbedaannya, kita lebih kepada ngeburu momen sih. Karena di panggung itu momen setiap detik tuh pasti berubah. Lampu, performer juga pasti punya karakter berbeda-beda. Terus kalau masalah kamera kayaknya semua sama aja sih, Mas. Jadi kalau udah kita banyak motret kan kita makin tahu tuh kita butuhnya apa tuh. Yeah. Nah dari situ jadi kita tahu, wah ini kita butuh lensa ini kayak gitu sebenarnya. Jadi nggak ada khusus yang gimana-gimana, nggak ada sih. Harus disamakan itu nggak ada. Nah terus dengar-dengar ini katanya kalau bergabung di Stage ID katanya bisa gampang dapat kerjaan nih, kayak bisa bergabung ngobrol-ngobrol terus dapat kerjaan nih, mau musik nih ada nih musisi foto ini. Ya intinya lebih ke balik orangnya sih. Ya mungkin kalau kita sering nongkrong, sering ngumpul ya kita lebih networking lah gitu. Jadi kita banyak teman, mungkin bisa itu bisa dibilang ya terjadi back job. Ya kadang gue udah kerjaan nih, besok lu bisa enggak bantuin gue misalnya, ya dari kenal itu kita bisa saling tukeran job bisa gitu. Wah, dengar-dengar katanya Stage ID nggak hanya di Jakarta aja ya? Katanya ada di kota-kota lain kayak Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang. Nah, itu gimana tuh nge-manage-nya? Kita ada kayak grup WhatsApp gitu, jadi kita bisa saling koordinasi. Kayak kalau mereka mau bikin acara apa, kita support. Kadang-kadang kita away day ke sana. Nah, gue kan sering banget tuh pas lihat Instagram, explore-explore, terus tiba-tiba muncul Stage ID. Wah, kayaknya eksis banget nih ya di social media. Itu kalian ada kegiatan apa aja nih di social media? Jadi kalau misalkan orang mau ngepost fotonya, foto panggungnya, dikasih hashtag Stage ID, terus kita kalau bagus ya kita repost. Oh. Kita post di official account. Kalau udah pakai hashtag itu ya kalian udah Stage ID sih sebenarnya. Oh gitu. Nah, udah tergabung sih. Terus kalau di selain di social media ada juga kegiatan itu yang bareng-bareng atau misalnya bikin event atau apa gitu? Kita punya acara program yang namanya Kopdar Society. Itu acara bulanan, diskusi, sharing, session, segala hal yang berbentuk set fotografi ada di situ. Kan sekarang kan banyak banget nih musisi-musisi kalau misalnya mau konser, banyak banget kan kayak visual-visual effect, kayak stage art gitu. Kayak ada mapping, terus ada visual-visual yang keren lah. Nah ini menurut kalian perkembangan ini bagaimana? Sangat berpengaruh sih, jadi kayak stimulasi visual juga ya buat selain buat penonton, buat kita juga. Jadi foto kita tuh lebih beda dari biasanya gitu, jadi nggak cuma momen, bisa juga produksi stage-nya dan visual dan lain-lain. Jadi foto-foto kita selama konser itu jadi lebih lengkap. Ya, jadi intinya kadang foto kita bagus bukan karena ya the main behind the gun doang, tapi karena produksinya bagus, band-nya bagus, biasanya kayak gitu. Jadi ya kadang itu ngebantu buat foto kita juga biar terlihat lebih bagus, lebih proper kayak gitu. Keren. Wow.
Men, thank you banget nih buat semua info-infonya. Ntar gue kepampan ini deh, ikut-ikut. Ikut lah. Belajar-belajar juga nih soal stage fotografi. Thank you banget ya. Sukses ya buat ini ya, karirnya semuanya. Makasih banyak. Thank you banget. Siap. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Siap. Kerja di media bisa jadi amat penuh tekanan. Teman-teman di Stage ID punya satu dan lain cara buat sama-sama bergembira di tengah kerjaan mereka. Selain jadi ajang pembelajaran buat bersama, komunitas ini juga membuka dan menjalin networking dengan sesama rekan seprofesi di seluruh Indonesia. I'm at a place and now it's still the team we get for two. You can't imagine all the things that I've been going through. Every party in the city's not a scene without you. I can't believe it's been a year. If I didn't get something that we had, I was fear. But then again, it's the first time I had something real. My body's not made to contain so many feels. I swear to God, my love for you will never ever chill. It doesn't even help the people giving me the pills. And I'm telling you, baby, this is not a drill. I miss you so bad, got a bunch I wanna kill. It's a joke, you're giving me the choke. I'm about to lose it, I'm like, just I know the people trying to get attention through the DM, but there's no other boy, one more, when a weekend, woo! Want you to the core, got my heart be looking sore. More I'm waiting, more I'm craving harder, it gets to ignore. Ooh, it's such a shame, cause there's no one else to blame. Please just hop on that train, and I bet it'll ease the pain, yeah. Every time you go, kiss me on. What you think it'll be easy for me to be cool? It's not to kill myself in this some latitude. Especially when you're sporting all that latitude. Oh, why the hell you got me get down to my knees? I don't know what it is, making me screaming please. Like goddamn, 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 my body got the cream. Can't see my right hand tapping fast like you're saying. To the core, got my heart be looking sore. More I'm waiting, more I'm craving harder. It gets to ignore. Ooh, it's such a shame, cause there's no one else to blame. Please just hop on that chain and I'm ready to ease the pain, yeah. Every time